Lampung benar, namun terbaca tadi oleh Suryadi Karimuddin atau kerembu sebelah sehari-hari
Dan kesempatan memang bisa dikatakan yang didapatkan tadi oleh pemain
Mati, mati. Apa terjadi kali ini? Rahmat Kopral atau Rahmat Ansari mencoba kembali lagi memburu angle kotak penalti. Bubu itu dia. Masih mencoba bersabar. Pemain-pemain daripada tim dia. Rebu United. Andre Mujadi. Namun masih ada Andika Langsa di barisan belakang. Kita lihat Nanda Faryadi mencoba bersabar. Masih mencoba mencari celah. Kita lihat sekarang terbaca oleh Revi. Kali ini Suryadi Karimuddin. Atau Karambu panggilan sehari-hari. Kita lihat kali ini. Rahmat Ansari atau Rahmat Kopral. Dengan sebuah umpan panjang. Lalu sebenarnya pertahanan lawan. Namun antisipasi yang cepat. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi. Dua pemain yang bisa dikatakan seangkatan, satu guru, satu ilmu bisa dikatakan. Sama-sama pernah tampil dengan tim Pora Aceh Singkil di bawah tangan daripada Septi Heriansyah. Kita lihat sekarang Arevi, cucu Neko panggilan sehari-hari, kerjasama dengan Ahmad Fadil Julkifli. Masih ada perasaan pemain-pemain Ribu United FC. Nek Mandung, Rahmat Arun mencoba mengedak lari Nanda Faryadi. Berbahaya sekali. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan mencoba dikutak-atik oleh pemain-pemain daripada tim Lubu dan tim FC. Bagusan diri. Namun di sana masih ada Akmanudin Dewantara, Revi, kita lihat Bensha Alvaradi. Ayo berbahaya Ustaz. Berbahaya dengan serangan. Namun anda tahu nak di mudah yuk. Kesempatan tadi oleh Pak Lubu. Ibu penalti untuk Duardo loh ya, men. Ya, bola bantu. Segera kami masukkan. Adik-adik kamu petugas bola dan bola yang terlalu wajok di Pulau Genoa Mandu, Pak Meja Padinya. Ya, penonton yang sama bagaimanakan, penonton yang kamu cintai. Apa ini parkir Honda Inuabang? Karena pesan daripada pihak keamanan dari jajaran Polres Kidul yang menyohana dihiraukan untuk resiko dan tanggung jawab Genoa. Ya, beliau sudah menghendak Honda Genoa Mandu dalam kompleks mobil motor. Suryadi Karambu. Setelah sekarang Bensha Alvaradi. Lagi-lagi salah pengertian. Berbahaya di tengah serangan. Namun tidak apa terjadi. Ya, Arif Munandar juga telah mempersiapkan saluran besar. Ya, 1-0 kedudukan sementara. Ini ada ini pun dia buat. Ya, kita lihat 1-0 kedudukan sementara. Masih lepas. Ada kiri pula. Tidak. 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 Tid
Aisyah kali ini mencoba menanti. Setelah Aisyah canggih sekali. Jelas pelanggaran cepat katakan. Ay, apa? Iba nyerang. Penyakit enam lah. Penyakit enam lah aku bangai. Mulai. Dah kirim badan ibu giri nota kan tu. Mana pergi leleng? Mana ni? Awak you. Awak you pa. Pa kita mana dua orang? Mana pa ni? Kedapatan Gandapura. Juga pendatang dengan persipasai Aceh Utara di Liga 3.
Ya, nak din waktu yo. Up. Kabi rosi putih, kabi rosi, bawa pancung. Kabi rosi putih, ini kan? Ini apa sih? Lepas ini memang lah lah. Ibarat kali ini Alvin Nasution, bagus sendiri Rizky, keberakan dia. Di sana ada mantan pemain Persiraja dan Sriwijaya. Alvin. Alvin Nasution akan berpindah. Di sana ada Akmaludin Dewantara. Iya, kalau Pak. Eh. Kali
karon sa kasalukuyang mga gadget. Habis kali ini kembali lagi bola mencoba dikuasai. Kita sama dengan Anjing Jalanta.
sekarang Revia Shah mencetak kembali ke pergerakan sirama permainan. Alvar Rajiman Shah. Kita lihat umpan berpindah. Kita lihat jelas sekali. Tapi ini melanggaran. Kembali lagi. Ini yang nak je ni, ini yang bahaya. Betul.
Kita lihat masih di timbang-timbang sementara Pemulih Putra. Pandra Sakti. Ya, Pemulih Jalan, Kecamatan Pandra Sakti, Kota Rupa. Kamu aneh di Kala di persepsi Kabupaten Buret. Arusi, Pemulih Satu Kabupaten Pini. Putra Tutadang. Dan PP Kota Jumang. Mereka telah kami tempatkan di putaran 8 besar. Sore ini sementara kami belum berani menjanjikan siapakah yang akan kami tempatkan pada di yang ketiga di putaran 8 besar. Putaran kali ini Rahmat Arun ke belakang. Alvin Nasution ke belakang umpan. Ya, legang. Lewat. Kamu suka apa dah? Kali ini boleh mencoba. Apa dia gede? Namun ia sesaja. Bele. Perah hurung naik. Wasit, ya. Tuh ya, kapten senior kan. Poh bawa tu. Percaya bersama dengan sesuka besar juga Indonesia. Semisal seperti PS Agresi, PSP Lansa, PS Kebiret dan Persiraya. Rencah Alvaraj, secara kali ini Rencah Fad, mencoba bersama dia, kenalan dan sementara. Ref, Rencah berpindah lagi. Karembu, ya. Bajet lu bangun, Karembu. Op,
Evan berpindah sisi kembali lagi. Hasilnya kekuasaan pemain-pemain Lebu United. Nasir Hakim canggih sekali. Maulana kali ini mencoba menanti. Tidak ada apa terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh putra Lauren Paya Demami. Setelah kali ini, tendangan bebas didapatkan tepat di luar area terlarang. Kita tunggu dan kita nanti. Nasir Alaba. Nasir Alaba mengambil ancang-ancang. Tidaklah sayang. Nampaknya mengenai Andika pemain belakang. Hanya membuahkan tendangan gawang saja. Bisa dikatakan dia masuk kami membuahkan tendangan pejok kali ini. Bisa dikatakan ini yang pertama. Di babak yang kedua bagi tim Aswar Cinta Zuki. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka telah berada di area berbahaya. Menanti tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Muari Dewantara, putra kelahiran Paluh Lada ini. Itulah Muari, salah satu pemain yang sempat berjasa mengantarkan Ranji Lerat FC promosi ke Liga 1 Indonesia. Kita lihat dengan sebab umpan menyilang, namun lagi-lagi terjadi perebutan. Safirin ini, kita lihat kali ini kembali lagi Akmaluddin Dewantara. Di sana ada Anas Mustafa, canggih sekali. Bergerakan di sana Reza Fahmi, masih Reza Fahmi atau Suci. Dan umpan sekali di kanan. Reza Fahmi kembali lagi mencoba mutasi serangan. Kita lihat kali ini dengan sebuah umpan kepada Anas Mustafa. Anas Mustafa dikawal ketat oleh Ahmad Fadil Jolkefi. Reza Fahmi pemain berlumpur tujuh ini. Kerjasama dia dengan Revi. Revi mencoba pindahkan arah bola. Kerjasama 1-2. Di sana ada Iqbal Pandi Baru, mantan pemain Pusana Raya. Aidil, bola berlumpur sayang sekali. Bola yang kurang tepat daripada salah satu anggota polisi ini. Lemparan ke dalam didapatkan. Kembali lagi, kita lihat kali ini bola sekarang berada di kaki ya saudara Rafi Ahmad Fadil Samudi. Rafi Andre Mulyadi, Lugu United mencoba membelah serangan. Jadi ini serangan mereka berawal dari barisan belakang. Jadi polisi sekarang dah. Kalau polisi yang bawa mana tu kan? Kita lihat pemilik daripada Asraf Syah Sofi. Awak boleh? Kita sedang menyaksikan jalan-jalan kasi. Ayolah. Bersama dengan ya pemilik antara Sep Berjudi dan Aram dan juga Amirisa Sanjaya Masu. Ya, pasang impak Kumani Sawang Aceh Utara. Terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan kepada pemilik EOS iPhone Store Jalan Medan Banda Aceh Matang Gangka 2 dan Eric Oppo Smartphone Jalan Gangka 2 pusat penjualan HP termurah baik iPhone maupun Android. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Gomez Outlet pencetak gol di babak yang kedua. Pencetak gol pertama di babak yang kedua sore ini akan mendapatkan satu pasang sendal Adidas dari toko pakaian jadi pria dewasa, Gomez Outlet Pandi Gajah Pusanan, PT Cipta Karya Aceh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Depaya Kafe dan Madu Hutan Asli Ibnu Asyir Jangka. Begitu juga kepada Grosir Tepat Kendaraan, tepat di samping warga pusaka, Matan Gelombang 2, Matan Servis. Terima kasih dari kami kepada Anda. Toko olahraga MS Sport Sumbu Aceh juga tidak ketinggalan. Sidik HP Banda Aceh, Effendi Motor dan Rahmat Kopral. Harap teman-teman. Ane lero ba. Surya. Mandu. Sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh Nasir Alaba. Di sana ada Maulana kali ini mendapat kawalan daripada Dolah Buluh kali ini. Namun kita lihat apa terjadi. Kita sah persis saja daripada mantan pemain ya persis ini. Kali ini Ar-Rahman Ansari mencoba kembali lagi mutasi. Apa lagi judul lah. Sengit. Mencoba membuka ruang. Kita dapat kawalan daripada ya
Negara Antika Laksa. Kita lihat apa terjadi, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan. Lagi-lagi duel terjadi. Di sana masih ada Rahmat Ansari. Belum menghenti skema permainan diperagakan. Maulana kali ini sekarang kerjasama 1-2 sentuhan. Lepas sekarang. Masih ada Antika Laksa. Kita lihat yang menutup pergerakan. Reza Fahmi cantik sekali. Revi kerjasama di kaki-kaki. Kita lihat sekuatnya pada kaki-kaki pun mulai menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka. Nampak pula ini. Kita lihat Muhari Dewantara mencoba mencari celah. Di sana ada Nasir Alaba mengambil ancang-ancang dia. Nasir Alaba lama bola dikasih terlalu percaya diri. Sekarang bola dikasih Muhammad Aidil. Kali ini Aidil mencoba menanti. Jadi, bagus apa? Ambuh ni, paham pah pun. Kita lihat sekarang Rahmat Ansari. Saifuddin Sabirin ini. Alemah Sabirin. Mana? Kita lihat sekali. Sabirin. Namun masih mengenai Akmaluddin Dewantara, pemain belakang. Alvin Nasution. Rahmat Ansari. Kita lihat lagi-lagi umpan menilang. Nasir Alaba mencoba menancam, berbahaya dengan serangan. Liburnya di sekarang, masih ada pemain belakang. Jadi robot panel rekan-rekan. Belum mengerti irama permainan, terus-menerus mencoba dikembangkan. Kita kali ini skema permainan dari sekali ini. Alvin Nasution kembali lagi, Muhari Dewantara. Sayang sekali, duluan terkena offset di area kotak penalti. Bangga. IFC Kota Langsa. Besok sore yang sama, pemain-pemain Thailand Medan Sumatera Utara dan pemain-pemain Persati Aceh Tebing besok sore akan diandalkan oleh mereka. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka besok sore Persipura Gandapura. Putih nak jadi. Ada dah pura. Jadi gak tak kena. Gak benar pula. Reza Fahmi dalam kembali lagi. Kembali oleh Rahmat Ansar. Alvar Rajmeja mencoba kembali. Diandalkan besok sore oleh Persipura Gandapura. Yang jelas sudah pasti Rehan Gori Rahmat Ansar bersama dengan ya Arianto mantan pemain Semen Padang besok sore akan ikan ringkas oleh tim Persipura Gandapura. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita dah lepas kali ini. Namun lagi-lagi kontrol yang kurang cepat bisa dikatakan. Penampilan yang sangat luar biasa daripada putra kelahiran Kabupaten Pidi ini, juga salah satu anggota polisi dari Polres Pidi Jaya, Muhammad Aidil. Dia tak ketuk, tak ketuk ke dek? Jadi dua tahun je. Kali ini. Kali ini kembali lagi. Kira sini. Rahmat Ansari. Ke belakang dia. Kita nak sebuah umpan. Heri Bayar Langsa. Rahmat Ansari lepas sekarang. Sayang. Terbaca oleh Akbar di Dewantara. Benar-benar luar biasa tampilan daripada bersih hidup atau robot mengelas hari-hari. Putra kelahiran Gunung Pang
Sehat Dewan Dara. Yuk, gua buka. Ambung. Nasrallah, sayang. Sudah terbaca oleh penjaga gawang. Iya, kayak Bani. Bani Dewi. Apapun masih bisa terjadi. Dengan jalannya pertandingan pada sore ini. Iya. Dari kontestan yang ikut ambil bagian. Empat tim telah kami tempatkan di putaran 8 besar. Sekuat daripada Galatikos FC, Arufi, Kabupaten Pidi, Putra Kutabang, tim di bawah tangan daripada Bos Yudi, dan ZP Kota Juang, tim di bawah tangan daripada Bapak Julkifli. Ideal mencoba kembali lagi membelah ruang, namun di sana ada Arman gelandang, tidaklah sebuah umpan menyerang. Sekarang Reja Fahmi berbahaya sekali pergerakan daripada pemain mungil ini. Nasir menjadi mandu. Nasir Alaba kembali lagi mencoba mutasi serangan. Di sana ada Muhari Dewantara geserkan umpan kepada Rafi. Kita di sana masih ada Rafi kerjasama dengan Maulana Khalidi. Khalidi bersabar dia. Nasir Azim pemain berkepala botak ini mencoba kembali lagi mengembangkan irama permainan. Namun kepada anda yang bisa dikatakan ingin menyaksikan dengan ulang, ya. Jadi channel ada momen-momen menarik selama pertandingan di mana anda bisa membuka ya YouTube Dedi Channel. Mengikuti jalannya laga demi laga. Lalu lagi terjadi perebutan bola tinggi. Mande melihat saya. Nampaknya terlalu tinggi menaikkan jingki bisa dikatakan membahayakan ya pemain lawan. Ya, kepada petugas layu kajut dibuka. Perhatian kepada rekan-rekan petugas layu kajut dibuka. Ya, kita lihat tendangan bebas didapatkan. Berbahaya bisa dikatakan. Arman gelandang. Ditinju saja. Keputusan yang tepat oleh penjaga gawang Faisal Gunawan. Ana itu bola ditinju saja. Bisa dikatakan ini peluang. Sama-sama kita nantikan. Kita lihat Alfa Rajimensha. Namun masih ada Heri Bayerlanta. Kita lihat sendiri Reza Fahmi. Namun satu bersih kepada Ahmad Khalil Yusri kembali lagi. Penuh dan tinggal dan kembali lagi. Bersabar dia, kerjasama dengan Revi Ansyah. Kita lah umpan terarah kepada bola buruk. Bola buruk kerjasama dengan Alfa Raji Mensyah. Kita lihat sekarang Alfa Raji, umpan sebuah umpan janji sekali. Anus Mustafa yang dicari, namun cukup tenang tampilan daripada ya Ahmad Fadil Julkifli. Langsa yang akan berhadapan dengan Persipura Gandapura. Mandu melihat mencoba kembali lagi. Kita lihat kali ini Ariel Dewantara mencoba menerobos area berbahaya. Kita lihat kali ini kena sama 1-2. Masih belum tepat bisa dikatakan. Hanya membuahkan tendangan gawang banyak. Anas Nasir Adi. Kita lihat sebuah umpan terobosan. Namun lagi-lagi Muhammad Aidil duluan terjebak offside bisa dikatakan. Terima kasih berulang-ulang. Sekali lagi kami ucapkan kepada Sanjaya Mas, solusi belanja hemat keluarga anda. Jalan Pasar Investor Mane Muara Batu Aceh Utara. CV Hilal Group Kecamatan Makmur. Bos Andri atau Bos Jok. Bos Yudi dan Ara. Asraf Jaya Mas dan Asraf Jaya Group. Terima kasih juga kepada Pembina 99 Jakarta. Terima kasih kepada Eros Alvorsar dan Opus Patron Jalan Jangka 2. Terima kasih kami ucapkan kepada PT Cipta Karya Aceh atau PKA. Upaya kami bersama dengan FMD Motor. Bukan itu saja. Terima kasih kami juga kami ucapkan kepada CP Lantalapan Piala Dewa. Rumah Rasa Rasa Kafe. Rumah Tua Rawas Beri. Matang Servis. Matang Kinum Tambua. TV Jomu Jakarta Group. Terima kasih kepada anda. Tim PMC Group. Bagi hutan aku Ibnu Asyik. Terima kasih.
Persipura Ganda Putra.
Apapun tak bisa terjadi. Dengan jalan laga sore ini, kita salah pengetahuan cara kali ini. Pencuri arah bola, Rafi Nego. Kita lihat jelas sekali pelanggaran tempat kiriman wasit Samsul Bahri. Now eliminating. Eliminating sama juga. Sama. Sama. Ngeri. Sama yang ini. Yo. Hasil apa? Eh, enggak ini. Ini enggak kami jaya ini. Yo, yo ini. Cantik sekali Arman Jawi. Dengan sebuah umpan, terobosan bisa dikatakan kita sudah bahagia. Mana ni mana? Kerjasama di kaki-kaki mereka memperoleh pertahanan kita berlawan. Sana Arman lagi. Naik rumah lah, naik bola. Serangan terbalik kembali lagi dilakukan. Kita sekarang Arman bola. Lagi-lagi ada pasir tempat dari wadah pasir. Sayang sekali. Kita lihat dampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Berada luka sih, Ardi. Ayo, Ardi. Terima kasih kami ucapkan sore ini atas kehadiran kepada Abu Isan. Ya.